Kami kebetulan besok adalah kongres, kami akan menyelenggarakan kongres di Surabaya ya. Oh iya. Kongres ini adalah pertemuan Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja Mandiri se-Indonesia. Nah, kongres ini diadakan 3 tahun sekali dalam rangka pemilihan presiden, pemilihan sekretaris umum. Iya betul, kongres pemilihan pengurus. Kebetulan memang jauh-jauh hari sebelumnya memang kami di Regional Bali memang sudah dengar, sudah tahu ya. Punya keinginan untuk kemari dulu. Datang pada saat sebelum pelaksanaan kongres itu. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan kedatangan kami ke tempat ini, ya, kami tidak bisa memberikan motivasi buat kami, ya, selaku para aktivis buruh. Ya. Kami tidak lagi bisa aktivis buruh di Bali, khususnya sebagai sebuah organisasi yang bergerak di tenaga kerjaan. Jadi kami sangat bangga sekali karena bertemu dengan yang di sini dapat melihat, menyaksikan langsung peninggalan-peninggalan. Ya, kawitan dunia dari Bali kawitan, nanti ke kawitan dari Majapahit. Jadi untuk berbahagia sekali dan mewakili kawan-kawan, izinkan kami menyampaikan sebagai wujud rasa bahagia kami dan syukur kami kehadapan yang di sini. Dengan segala kerendahan hati kami ingin mengaturkan sedikit yang kami miliki dari rasa kursi kelas kami yang bisa diaturkan secara diam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dari ya leluhur akan memberi restunya, memberi saran kepada kami dalam kedepannya, dalam memudahkan kami dalam perjuangan-perjuangan kami kedepannya di Bali, khususnya dalam gerakan dalam perjuangan kesejahteraan itu di Bali. Mudah-mudahan leluhur di sini selalu melihat dan menyaksikan perjuangan-perjuangan kami sampai saat ini. Rakyat Bali, khususnya memang turunan Majapahit yang ada di Bali saat ini masih tertindas. Kami akan selalu berjuang untuk ya. Jadi sekali lagi, kami memaafkan sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kami dapat persembahkan, walaupun hanya sedikit, paling tidak kami bersemangat dengan segala ketulusan kami bersama-sama. Jadi kau yang bisa menampilkan ya, di ledangan sekali lagi. Ya, foto benar. Loh, mana foto? Oh, anu. Ya, biasa atur foto pakai taman. Dan seperti ini ya. Mengaturkan sedikit yang bisa kami. Ya, nanti kekawitan, gak perlu. Udah, ini foto. Ini taruh tangan. Ya direstui leluhur. Memang umat kami enak semua yang dari Bali. Ya, kita lagi bangun di dalam. Ya. Besar dalam kurinya. Batanya beli sini. Ya. Bangun rumah saya di dalam. Di Puri Surya Majapahit itu ada yang di dalam. Lebih bagus nih Stoma dia utama. Ada kurinya. Ada patung ibu terbesar di Bali. Patung ibu. Ibu kita Ngerajinda tuh dimanifestasikan Dewi Kwan Im dari Cina, kan hebat Dewi Kwan Im besar gitu. Ibu. Nah, dan sekarang kan ada yang ngeklaim tuh puri-puri Bali kan mengucapkan ibu. Iya. Saya datang ke sana dulu kan enggak perlu padahal di Jawa tuh bapak ngilang kawin lagi kan ibu kita yang paling penting. Iya. Bapak bisa ngilang sih mulai. Iya. Kawin lagi. Nah, agung-agung pelingsirnya dari Blitar di Simping dapat istri lagi. Nah, saya kan enggak apa-apa tuh orang Majapahit yang anu pemecetan yang tua. Enggak masalah dulu kan Wisnunya dua, Sri Lakshmi kalau awal. Saya berjuang ini belum, kita kan berjuang biar lainnya enak bisa bantu dulu. Jalan itu batu batanya ngambil dari sini rumah saya dibangun mirip Majapahit depan rumah-rumah Majapahit itu gratis dikasih. Di dalam kita bangun mirip gitu.
Jadi kalau orang kemari tur ke sana nih sama. Yang Bali tur kemari patok. Sekali lagi, kami mohon maaf bila kedatangan kami. Oh enggak, saya seneng kok. Saya seneng dikunjungi semua dah kemari. Kurang bahasa kami yang kurang senang. Enggak, aduh saya nerimo. Kita di sini kan susah tuh. Rakyatnya canang, misalnya neko iso nggak canang we kok? Iso. Kemarin belajar ya? Oh belajar, syukur mau belajar bikin canang. Canang sih ada nih. Canang besi tuh udah alat besar. Maturan kepunden canang tuh, wow, seluruh ini senang. 500 tahun hilang kan ya? Kita hilang 500 tahun. Candi-candi hancur semua. Keperu tidak boleh berhala. Ini untung sih.